Halo Sobat Duduk, mulai bersama Norwagos. Kali ini spesial saya buatkan cryptocurrency untuk si coin micin Baby Doge. Dan Baby Doge ini sebenarnya saya udah analisa dari lamanya. Baby Doge ini launching di bulan Agustus 2021 dan belum bergenap umur 1 tahun. Cuma pergerakannya ini termasuk, menurut saya sih termasuk bagus ya, karena dia condong untuk uptrend. Oke, tolong untuk uptrend teman-teman, dan tentu ada beberapa area-area yang saya benar-benar tunggu, karena kita bisa mengambil peluang buy di sana teman, mengambil peluang beli-belinya di sana. Yang pertama tentu harga tertingginya di 6122 ini, saya belinya di Trust Wallet juga 6122 ini. Terus ada lagi satu yang sudah terjadi, sebentar saya ganti garisnya supaya oke. Di sini ya, di area support ini. Nah, area support ini sempat ketahan dan dia masih mantul ke atas. Mantul ke sini, ke area resisten yang sudah jadi support. Sorry, support yang sebelumnya dia jadi resisten. Atau bisa dikatakan di sini ada pola. Tentu polanya udah terkenal ya, ini namanya pola double top. Kalau terjadinya pola double top, ini kemungkinan harganya memang bergerak turun dari tren naik menjadi tren turun. Ini benar-benar full technical analysis untuk Baby Doge ya. Nah, terus biasanya ini akan bergerak naik dulu, ketahan di area resisten ini, di neckline-nya si double top. Kalau ditembus, pam misalkan, nah kemungkinan dia koreksi dulu. Ya kan, minta bantuan koreksi, habis itu dia akan bergerak naik mencari harga tertinggi resisten dan kemungkinan akan mencari garis trend majornya. Oke, tetapi kalau ini tembus, man, tembus, ya udah, ditembus, koreksi dulu, harga akan cenderung turun. Nah, tembus terus correction akan mencari di area 2942 ini ya kan. Jadi kalau udah masuk di area 3513 ini, saran saya sih kita mulai nyicil kayak ini ya. Udah benar-benar masuk, saya pun nyicil belinya, tidak langsung besar karena harganya masih ada kesempatan turun. Semakin turun saya semakin nyicil. Udah bergerak naik, ya udah saya tinggal trust aja, tinggal percaya pada trading plan saya teman-teman. Terus tambah turun. Nah, apalagi tambah turun ke area aslinya dia atau area demand-nya dia. Wah. Ya udah, peluang-peluang tambah keren, non. Begitupun kalau tambah turun lagi. Ya udah, kita benar-benar tunggu di area 555 ini. Oke, cuma target besarnya itu di 6122. 6122 US dollar. 0,00 sekian ya, ini nolnya sampai 8 digit, saya enggak sampaikan di sana. Secara technical analysis, Baby Doge ini masih berpeluang naik teman-teman, cuma kita tetap melihat beberapa poin penting. Yang pertama di resisten, neckline-nya, yang kedua di support. Tergantung yang mana ditembus. Tapi secara technical analysis, resisten utama ini udah ditembus. Nah, ini memang correction-nya, nunggu koreksi ke area demand. Ini ada demand ya, dan ini masih ada kemungkinan untuk bergerak naik. Kita tinggal tunggu neckline-nya. Kalau neckline ini tembus, wah, fix teman. Dia akan up dan to the moon lagi. To the moon, semoga. Baby Doge ini to the moon karena saya ada kurang lebih di 100 juta koin punya. Semoga Baby Doge ini to the moon. Jadi 1 rupiah aja udah cukup. Serius, jadi 1 rupiah aja dah. Nah, it's okay. Jadi 1 rupiah aja, to the moon. Mudah-mudahan loh. Oke, ini adalah untuk technical analysisnya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar yang mau bertanya mengenai Baby Doge dan ada kemungkinan akan segera listing di Binance untuk Baby Doge ini. Jadi semoga benar-benar to the moon untuk Baby Doge-nya teman-teman. Dari saya itu, thank you dan salam profit.